rekan-rekan semua dari Sabang sampai Merauke. Selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal tentang limit fungsi trigonometri. Oke, ini dia soalnya. Limit x mendekati 0 sin x plus sin 4x per x cos 2x sama dengan titik-titik-titik. Oke, kita lihat bagian pembilang. Bentuk sin x plus sin 4x. Rumus trigonometri yang digunakan dalam menyelesaikan soal ini adalah rumus jumlah sin, yaitu sin x plus sin y sama dengan 2 sin setengah kali x plus y cos setengah kali x min y. Maka bentuk sin x plus sin 4x sama dengan 2 sin setengah kali x plus 4x kali cos setengah kali x min 4x sama dengan 2 sin 5x per 2 cos min 3x per 2. Maka bentuk limit fungsi trigonometri dari soal di atas ditulis menjadi limit x mendekati 0, 2 sin 5x per 2, cos min 3x per 2, per x cos 2x. Kita lihat bentuk cos pada bagian pembilang dan penyebut. Karena nilai cos x untuk x sama dengan 0 bernilai 1, maka cos dicoret 1, 1. Sama dengan diurai menjadi limit x mendekati 0, 2 kali limit x mendekati 0, sin 5x per 2, per x sama dengan 2 kali 5 per 2 per 1 sama dengan 2 coret 1, 1, 5. Ini dia jawabannya. Sifat limit fungsi trigonometri yang digunakan dalam menyelesaikan soal ini adalah sifat pertama, limit x mendekati 0 cos ax sama dengan 1. Kemudian sifat kedua, limit x mendekati 0 a sama dengan a untuk a konstanta. Kemudian sifat ketiga, limit x mendekati 0 sin ax per bx sama dengan a per b. Jawabannya adalah E, 5. Oke, sekian pembahasan soal tentang limit fungsi trigonometri untuk hari ini. Oke. Terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Kalau ada pertanyaan, follow akun media sosial Matematika TV berikut. Sukses selalu ya!